Makan di mana kak? Qobliyah. Qobliyah tadi. Jumat. Jumat. Terima qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sebab sholat nambah aja sholat zuhur. Diterima. Kalau sudah pulang di masjid nembek ya sholat. Ya, masuknya istri maeta sholat jumat sholat duhurna. Begitu kakuping kurang teh azan anu kedua, azan kedua, maneta khutbah, khutbah, begitu khutbah, komat ah, kakuping komat, kita terus kengeng sholat. Komat terus kengeng sholat. Jadi terkudu nungguan sampai bubar lagi masjid ke arah sholat. Tetap masuk. Ayo mangga, tidak usah. Abis lagi. Abis ini. Oscar punten, pakai alas. Selain tadi anu berbakti, lebih utama pada suami apa sama ibu gitu. Kan kalau istri itu dari suami ya. Kalau istri itu masih punya ibu gimana? Istri itu bakti utamanya setelah punya suami ke suami. Sekalipun masih punya ibu. Jadi suami. Nah, yang harus berbakti itu suaminya ke ibu kita. Jadi kami toha gitu. Oh, kami toha sarua we tanyanya. Sebab de ayam les tosaris mitoha. Itu. Ibu deui. Soalnya kan gini, Pak Ustaz, kan misalnya si ibu sakit nih ya. Terus si anaknya misal jangan dulu pulang gitu sama suami, sedangkan si anak harus nurut. Harus nurut. Iya, sebetulnya. Jadi harus nurut sama suami. Iya, kalau kita mantap tempat sama suami, andai kata pun itu suami umpama melarang kita untuk berbuat baik ke ibu kita, yang dosa itu suami. Suami. Sebab jadi ditanggung sama suami. Iya, nilai baktinya itu sudah diambil alih sama suami. Jadi seharusnya suami kalau tidak bisa berbuat, maka suruh istrinya. Itu kan ibu kamu, ayo kamu bakti yang benar, ayo kamu layanin yang benar. Nah itu suami berarti melimpahkan kembali tanggung jawab ke istri. Gitu. Jadi intinya guru izin ya kaidinya ya. Di atas. Tapi kadang izinnya suka yang dirapel ke kita, kasalah IPA, namun kami ke mana-mana izinan baiknya, jangan sakit. Kalau nggak rasa tos itu, itu manias. Ayo buruk. Jadi maksudnya pertaruhannya apakah izin bisa dirapel, apakah izin itu kalau ada momen tertentu saja, misalkan reka pasar izin ke pasar atau rekan reknya bakal orang tuanya izin deh gitu, apa bisa dirapel? Di setiap keadaan, setiap kesempatan istri mah wajib izin. Tuh berarti tidak bisa dirapel. Bisa, emang kan suami kadang-kadang upami dohri. Bedor kan di sawah kene. Kapan lu hayang ngaji? Kami itu izin sampai kapan? Sedangkan dia keinginan hayangnya ngaji dohor, pagi sore. Sering teh izin. Maka kalau upami kadang-kadang upami arek ngaji mah kieu. Arek ka mana? Ngijinan mah ngijinan gitu. Kan setiap eta hari kadang setiap minggu misalkannya. Kan gitu orang ngaraji, ngaraos gitunya. Sedangkan suami jarang di rumah. Perkara anu rutin, sepertos pangaosan, karena tos lagi terang, eta sekalipun pernah izin, terus kaditu nete izin, karena eta tos rutin ya, eta matina nama, karena suami teh aya dirompok, tapi selagi aya dirompok, sekalipun ngaos tetep berangnya, ari teh aya mah karena rutin, karena nama. Shopping, jangan shopping.
Sok aya nu kieu ieu. Disampeur ku babaturan. Oh, sok aya di dieu. Nah, rek ka mana kitu. Ulin rek ka mana? Ke ulah maka SLP aing. Aya teh tadi. Aya. Oh, bang. Ini cari dulu. Iya, mah taras sih. Mana-mana. Atuh kumaha lamun suami cek keluar teh apa? Suaminya cemburuan, cina kayak kemana tak? Ijin suami. Aku demi aja salah, demi aja salah. Ya Ijin dah ya, putra. Karena suaminya di kota, misalkan di mana pak kerja. Nah gitu. Suami mereka orang tua ya, kami. Neng, kamu mereka mana-mana, aku nyari sela. Sedangkan upaminya harus, neng mereka mana, turun nunggah baik. Dia kali itu saya maksud sama kita kumaha, tapi si istri eta keke kayak ke orang tua gitu. Kadang-kadang terus dongkapnya ngerokok. Ah, neng mah ayah dihandap. Maksudnya dihandap mana? Maksudnya di rumah itu kan pirang. Maksudnya, ya. Kan awalnya di rumah dihandap, di rumah orang tua, hanya orang tua be. Cek salah kina kia atau upami ngarek ke angkat-angkat yang ke mana ke handap upami kan di luhur di luhur di mana? Daerah luhur kan? Di girang ke handap besok neng mereka mana sih? Gitu sedangkan seakan-akan kan suami yang terizinan ke istri jadi aku masih Asal ayah izin. Asal ayah izin ke handap mangga. Ayah izin. Ari teh izin mah di handap bae. Bijaksana gitu, masalah sieun andai kata kieu dina pemikiranna teh lamun ditentang wah nyieun dosa mendingan diijinan bae lah daripada nyieun dosa. Tapi memang kedah nama ayah sekali-kali mah ngalaran. Sebab lamun terus-terusan gitu ngaranna lost deing ya. Lost. Mama lo bisa dilarang cenah. Gimana ayah gaduh adik nyalon tuh hilang tapi nah ayahnya gitu lah juga bisa menghargain juga jika mbi memang proses eta kudu kenceng tina tekad kurang kemudian kurangnya tetap kurang di samping tetap
doa kita nggak bisa dilepaskan. Nah di antara doa masuk pembacaan, ya dikupingkannya ya doa dia. Allahumma ja'alni wa ahli wa auladi min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair wa min hamadil qur'an. Kita doa hayang dikersakan keluarga hafal Qur'an. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan abdi, wa ahli jeng keluarga abdi, wa auladi jeng anak-anak abdi, min ahlil ilmi tina golongan ahli ilmu, wal qur'ani golongan ahli Qur'an, wal khair golongan jalma soleh, wa min hamalatil Qur'an, jeng jalma anu bener-bener ngajaga kana Qur'an. Kita Qur'an ya, hafal Qur'an. Terus kita dibaca baik, di pengawasan dibaca, setiap pengawasan dibaca, dina doa atau dibaca. Ya. Jadi supaya antara usaha dohir sama usaha batin itu ngahiji, insya Allah dikersakan. Itu namun kurangnya antara dohir dan batin itu di satu jenis. Atau lamun orang pakai bahasa Arab mah kagok, ya. Pakai bahasa orang tadi di hati ya Allah, jantankan abdi, keluarga abdi, anak keturunan abdi, tina penghapal-penghapal Qur'an. Itu baik. Cekap itu baik. Itu memang kurang ayat usaha. Benar, tadi kamu menjalankan kalau mampu jadi itu. Jadi apa bahasa Indonesia baik? Minculah sok adana ya Allah, jadikan anak-anak abdi, anak-anak merajin ibadah. Karena menitah kan sok ada kayak kesenang. Nah iya. Kesel curhat. Oh, yang minimal gitu. Iya. Sebab soalnya bayangan untuk menghafal Quran lihat. Sebab anaknya. Ketika orang eta di tos asup kubur enggak karasa. Anak orang eta posisina. Apakah anak orang ieu bener atau itu karasana eta santos di kubur? Urangna karasana terus di kubur. Berarti telat eta mah. Tadi teh waqulna a'maluhu. Ku Allah ditembongkeun amal perbuatan anak urang teh ka urang. Gitu ditembongkeun naon manehna nyeun salah urang nu disiksa. Astagfirullah. Mana nyeun dosa urang beunang terus-terusan teh. Kena perlu dijariah nya teh. Tapi lamun anak urang keur ngaji atuh turun terus ka urang teh, padahal urang di dunia teh ngaji. Tapi karena anak urang turun caang ka kurang tos teu bisa artinya rajin maca Quran minimal kurang dorong anak. Alhamdulillah kan besar cerita tanya hati Jumat aja Jumat aja mungkin. Alhamdulillah aja benar lah. Ia bapa meja tu bisa. Aja lah. Pun dan itu lah. Kata orang ketiak. Jadi gaya keterlambatan, gaya keterlambatan usahakan orang anak-anak orang supaya benar-benar bina Qur'an. Kurang mau ke pesantren. Syafaat bahkan Nabi malaikat jadi pasihan yang nyafaatan anu leuwih utama kecuali dina anak-anak orang paling berhak. Kata Abdul Mangjilah namanya pengarana. Sehingga dina eta si anak anu urang anak urang dijejehkeun sekalipun anak urang teh sampai hafalna kemampuan umpamangan 5 juz. Teh aya kemampuan nuruskeun 5 juz, tapi 5 juz eta terus bae manehna diulang-ulang teh dileungitkeun teh eta hafal. Eta 5 juz teh nyampe ka urang sebagai indung bapana. Apalagi sadayana. Ya, apalagi sadayana. Alhamdulillah yang berusaha untuk melakukan senarima ya di dunianya. Alhamdulillah. Oh betah, ini cita itu lalu tiketnya anak tinggal di ya, bapak nama aja gitu nggak tuh, apa di tiap orang-orang udah oh iya anaknya, anak di jajakan kalau orang makan nih, mau obat ya? Coba dina genep umpama tiup masuk. Bisa genep apa? Amin buat awal. Amin. Oh iya maju. Ini sudah pakai bapak dia. Bapak dia.
Gimana? Mau apa baik sama Fis? Ulah, saya mencoba laku. Ulah, terlah, kayak insya Allah. Allah, kayak gini, kita abur gak laku. Insya Allah. Niat mah, ibu, koyong mah. Untuk doa disadaya. Amin, amin. Terus disampaikan kita haji. Insya Allah, kami ngobrol dan nafsi menunggu kami itu. Dan ngedaftar ke ini adalah putra Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma hasbi wa qasidana wa yassirna wa qadirna min hawajidina. Amin. Bidai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qabdahu la nabiy Allah wa sallallahu Amin. Anta waliyuna wa maulana wa rasuluna. Rabbana taqabbal minna. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.